suatu perbuatan yang utama. Ada seseorang, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an bahwa ada seseorang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, sa'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, apakah perbuatan di dalam Islam yang terbaik? Amalan perbuatan dalam Islam yang sangat baik. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ila ma'arafta wa man lam ta'rif. Di antara perbuatan terbaik di dalam Islam, baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, tentunya menyesuaikan kondisi situasi baik si penanya ataupun kondisi situasi keadaan waktu itu. Ketika ditanya orang yang kaya, beliau juga menjawab, di antara cara terbaik ya bersedekah. Di antara cara terbaik, kamu fisabilillah dengan hartamu, dengan malmu. Pada orang yang mungkin fakir, tetapi orang yang ahli ilmu, tentunya dengan mengajar ilmu, belajar ilmu, dan seterusnya. Kebetulan yang bertanya ini, ya, bertanya apa Islam terbaik, dia mempunyai kemampuan. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, dia ditanyakan sa'alan Nabi SAW, ayul Islamul khair? Maka beliau menjawab, tut'imut ta'am. Islam yang terbaik, yang pertama, kamu memberi makan, memberikan makan kepada saudaramu. Alhamdulillah ini ada snack. Inilah salah satu amaliyah yang terbaik dalam Islam, yang kadang-kadang kita ini lupa atau menganggap sepele, menganggap itu hal yang biasa. Kemarin saya ngaji di mana itu, di Gunung Empat, hari Senin malam Selasa, ada yang membagi minuman ini, walaupun cuma seteguk minuman atau walaupun sesuap makanan yang kita anggap kecil ketika di dunia ini, ketika kita ikhlas memberikannya, maka itu termasuk amalan yang terbaik dalam Islam. Dan insya Allah merupakan amalan yang berat di mizan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita memberi makanan atau minuman kepada saudara kita, kemudian makanan minuman tersebut masuk ke dalam tubuh, setelah itu masuk ke organ pencernaan sampai ke lambung, sampai ke usus. Di situ kemudian dari usus ya diambil sari-sari makanannya, berubah menjadi darah, menjadi organ tubuh, sel dan sebagainya. Ketika saudara-saudara muslim kita itu melakukan ibadah, dia sholat, dia bekerja mengharapkan mencari nafkah karena mengharap ridha Allah, dia berzikir, dia tadarus Quran, dan dia beramal soleh, maka orang yang bersedekah makanan tadi, niscaya dia juga mendapatkan pahala mengalir bagiannya dari amal-amal soleh orang yang mendapat sedekah makanan dan minum tadi. Inilah maka Rasulullah SAW, beliau menganjurkan Islam yang terbaik itu bukan hanya ya kita zikir itu bagus, ngaji itu baik, apalagi pergi untuk ziarah menuntut ilmu itu hal yang baik, tetapi ada hal yang mana mudah kita lakukan.
Hal yang sepele kelihatannya, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala disebut oleh baginda Rasulullah amalan yang terbaik. Jangan berpikir bahwa wah kita harus ngasih uang sekian banyak untuk itu. Bahkan cuma seteguk minuman ataupun sesuap makanan kepada satu saudara kita itu sudah dihitung satu amal yang terbaik. Kemudian kedua, amalan sederhana yang bisa kita menjadi satu amal yang terbaik, yang kedua sebagai dakwah bil hal, sebagai ajakan dalam hal kebaikan secara lisan maupun perbuatan, adalah kata Nabi, wa taqri'us salam ila man arafta wa ma lam arafta. Engkau menyampaikan atau uluk salam, menyampaikan salam, assalamualaikum, kepada orang yang kamu kenal, wa ma lam ta'rif, ataupun pada orang yang tidak kamu kenal. Kalau kita kan di Indonesia biasanya salam kalau orang kita kenal, assalamualaikum, karena kita kenal atau kita pernah ketemu, mungkin begitu. Walaupun enggak tahu kenal, itu hal yang baik. Makna salam sini adalah doa. Jadi orang yang salam bukan cuma secara lisan, tapi mendoakan kepada saudaranya supaya senantiasa diberi keselamatan oleh Allah, diberi rahmat, diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya sunnah bagi orang yang menyampaikan salam. Bagi orang yang menjawab salam hukumnya adalah wajib.